Indonesia. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi melakukan pawai bendera merah putih di sepanjang Jalan Sulawesi. Hal ini upaya untuk mengajak seluruh masyarakat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengatakan, pawai bendera merah putih atau suarana kemerdekaan RI sengaja digelar di Jalan Sulawesi. Hal ini karena lokasi tersebut ada 4 etnik yang bermukim di wilayah itu. Mulai dari Tionghoa, India, Melayu, dan Indonesia. Dengan melibatkan 4 etnis tersebut, diharapkan agar menjadi solidaritas dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Kita pilih ini karena di sini mewakili 4 etnik. Etnik besar, Tionghoa, India, Melayu, dan Indonesia. Nah, inilah koridor pembauran namanya. Nah, sehingga tadi itu sebenarnya lebih santai, lebih memotivasi orang, terutama anak-anak kita, bahwa hari kemerdekaan itu begitu penting bagi kita untuk menjadi soliditas di antara kita semua untuk membangun bangsa ini, membangun Sulawesi Selatan, membangun Makassar. Wali Kota Makassar juga menambahkan, kemeriahan HUT RI pun semakin semarak dengan dukungan sejumlah pihak, mulai dari iring-iringan becak khas Makassar, sambutan hangat pengusaha Tionghoa, penyambutan dengan atraksi bonsai, tari tradisional, hingga marching band dari pelajar SD dan SMP. Ira, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.